Bunse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel bonsai gembong di channel belajar bonsai bersama oke teman-teman sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak men-support di video saya mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua di samping saya ada bahan bonsai asem ya ekspos akar atau sering juga untuk di media sosial, gaya ini, neagari nah, Sedikit saya mau uh, bercerita tentang bahan ini. Ini dulu dari Semai Biji. Kira-kira uh, sudah berumur hampir 4 tahun ya. tiga setengah sampai 3,7 tahun. Ini pertama dulu saya tanam di polybag. Kemudian saya kasih dinding ground ground-nya ini lingkarnya 60 dinding lingkar groundnya tingginya dulu sekian nah setelah dari polybag saya pindah di lahan ground ini dengan dinding ground long biasa teman-teman sebut untuk nama populernya setelah terlihat subur saya bongkar saya potong separuh terus ini dulu lurus ya saya kasih gerakan sedikit miring ke kiri nah, nanti untuk di video update tekuk bahan ini sudah saya update untuk teman-teman nanti bisa dilihat di akhir video atau di bawah deskripsi atau teman-teman nanti bisa sim komen-komen di bawah deskripsi ya. Ini untuk potnya nanti kira-kira ya sekian ya saya mau rencana ke depannya ini saya mau melakukan eksekusi hati-hati jangan disamakan dengan bahan bonsai waru ya kalau untuk formal tentunya akan lebih mudah untuk eksekusi dengan teknik cangkok akar ini saya mau melakukan teknik cangkok akar bahan bonsai yang ekspos kita harus telaten dengan melihat beberapa jalur nutrisi yang nanti kita sisakan ini nanti saya belum tahu ya saya mau lihat dulu nutrisi jalur nutrisi akar yang kasih asupan dua cabang yang di atas ini saya mau cari dulu saya mau potong beberapa akar nanti saya mau sisakan kira-kira 2 nyampe 3 akar yang kasih asupan nutrisi di ke atas kalau untuk yang bahan waru tentunya saya sudah banyak sekali ya untuk teknik-teknik dangkelnya untuk yang gaya seperti ini kalau waru langsung eksekusi atas dinolkan Insya Allah aman saya beberapa kali melakukan teknik itu tapi ini saya akan lakukan untuk asem sama hal persis dengan yang lain ya Untuk melakukan cangkok akar Usahakan daun full subur Tanpa terkena penyakit Kita biarkan los begitu saja Oke nah, kita langsung lihat dulu Untuk eh, saya mau bongkar Ini nanti seperti apa Tapi sebelum saya bongkar Akan saya lakukan untuk pembuatan Pemancang Karena nanti beberapa akar saya potong tentunya Yang eh, lari ke bawah akar mencengkram tanah tentunya sangat sedikit risiko untuk roboh saya akan lakukan untuk pemberian pemancang dulu sudah saya lakukan ya untuk pemancang hati-hati untuk memancang yang kuat ya karena ini masih los tinggi masih kurang lebih dari pangkal batang ini nyampe los pucuknya ada sekitar 2 meter setengah Nah, jadi yang kuat untuk mancang karena nanti akan saya lakukan beberapa pemotongan akar sebenarnya untuk asem saya pernah eksekusi untuk ekspos akar seperti ini saya lakukan langsung eksekusi tapi ingat ya yang dari biji ya yang dari semai biji itu akan bandel banget yang dari semai biji beda lagi sama yang dari cangkok ya saya pernah beberapa kali yang cangkok sama semai biji ternyata bandel. Eh, dari yang semai biji untuk eksekusi saya pernah melakukan eksekusi untuk ekspos akar seperti ini saya potong bawah langsung terus medianya saya ikut sertakan terus atas saya press sudah hidup tapi dulu cuma kecil ekspos akarnya sekian nah ini saya mau tidak mau ambil resiko saya akan lakukan untuk cangkok akar saya mau lakukan cek dulu nanti saya akan bersihkan untuk media tanam yang ada di sini ya tadi saya bersihkan saya sikat semprot pakai air biar terlihat saya mau beberapa memilih pemotongan akar dengan melihat akar-akar yang di bawah asupannya kasih asupan nutrisi kemana dan sepertinya ini ada Uh, satu pergeris, pergeseran ya saya mau lakukan cangkok akar karena tadinya sekian ya saya mau cangkok saya mau di potnya terus eh, uh, nanti cangkok akarnya di bawah sini jadi bibir potnya sekian nah, sepertinya saya akan ambil agak sedikit ke bawah lagi karena apa sepertinya ini ada dimensi gerakan yang enak ya jadi kalau potnya bibirnya di sini kayak saya rasa kurang begitu maksimal, Tapi sebenarnya sudah lumayan ya, birpotnya di sini. Saya akan sedikit turunkan untuk e, pencangkokan akar nanti potnya sekian di birpotnya atau bisa turun sedikit lagi sekian di birpotnya. Berarti saya akan lakukan pembongkaran untuk dinding e, ground ini. Tadi sudah saya lakukan pembongkaran lebih ke bawah lagi. Kita lihat nyampe tak tahan ubinnya terlihat ya rataan ubinnya yang paling bawah jadi akar lebih masih bisa memutar ke keseluruhan kanan kiri depan belakang akar bisa muter. Ah, insyaallah nanti sepertinya untuk muka dari sini ya. Dimensinya sepertinya enak, tapi kita lihat nanti seperti apa. Untuk belakangnya yang penting ini saya mau lakukan eksekusi biar aman tipnya seperti apa karena ini bahan bonsai ekspos akar tentunya kita harus Pinter memilih beberapa pemotongan akar dengan menyisakan kira-kira 20-30% akar yang masih tersisa masuk ke tanah untuk kasih asupan nutrisi daun sebanyak yang di atas. Saya akan lihat dari sebelah sana. Ini yang dari sebelah sini. Oke, saya langsung mau melakukan beberapa. Pemotongan akar ini sangat perlu hati-hati ya Kita harus lihat jalur akar yang kasih asupan nutrisi ke atas harus tepat Karena ini bahan bonsai sangat riskan sekali ini asli Jawa ya Oke, saya mau lakukan eksekusi nanti setelah lakukan eksekusi saya akan sedikit eh, menerangkan secara detail untuk akar-akar mana saja untuk saya perlihatkan nanti jalur-jalurnya ya kasih asupan ke atas seperti apa karena tentunya untuk bahan bonsai yang ekspos ini tentunya uh, variatif ya akarnya uh, tidak beraturan jadi kita harus jeli untuk melakukan pemotongan oke teman-teman selesai ya kali ini hampir 80 sampai 90% akar yang saya potong saya sisakan ada tiga akar yang masih masuk ke tanah untuk cari asupan nutrisi untuk membantu mempertahankan eh, pohon ini tetap bertahan hidup dan nanti saya harapkan potongan-potongan akar ini nanti mengeluarkan akar serabut. Tapi jangan asal potong ya. Kita akan lebih sulit untuk Eh, teknik cangkok akar bahan bonsai ekspos akar untuk bahan bonsai eh, asam Jawa ini nah, kita lihat ya untuk batang utama dulu kita menyisakan jakan asal ya kita harus lebih detail lagi karena lain sama yang formal tentunya kalau formal eh, akarnya keliling enak kita melakukan cangkok akar batang utama cabang 12 kita harus memaksimalkan menyisakan untuk asupan batang utama, kemudian cabang 1, 2 untuk akar yang masuk ke bawah. Makanya saya sisakan, sisakan untuk 3 akar tadi di bawah. Nah, saya akan tunjukkan untuk teman lebih detail untuk akar yang saya sisakan dulu. Oke, dari eh, untuk akar yang pertama ya yang saya sisakan. Kita lihat untuk jalurnya kemana. Ini akarnya. Masuk ke sini, ini dia menjauh ke belakang sana, tembus ke sini, ini nah, untuk batang utama, nah, untuk eh, cabang yang sudah ke atas ini, asupan nutrisinya saya akan perlihatkan untuk teman-teman dari akar ini. Nah ada yang nomor 2 ya kita lihat belakang ini naik ke atas jelas ya ini kasih cabang untuk yang ke atas asupan nutrisinya satu lagi untuk yang cabang yang di bawah sini ya kita lihat ini akarnya naik ke atas sini nah, tembusnya akar yang ini tadi ke sini terus lari ke sini nah, untuk asupan cabang yang di bawah oke teman-teman ini tadi sedikit ya jangan sampai salah potong kita harus perhatikan jalur akar nutrisi untuk kasih asupan eh, yang di atas untuk nanti asupan dari atas nutrisi itu turun ke bawah bisa mengeluarkan anak cabang akar yang saya potong ini, akar-akar yang saya potong ini maksudnya nanti tinggal pemberian eh, paling pakai kresek atau karung bekas di bawah sini untuk media tanam seperti biasa. Eh, saya pakainya yang bagus ya biar cepat untuk eh, mengeluarkan akar, saya pasir lagu kali yang poros, saya campur sama media tanam kokopit, bagus lagi pakai pasir malang yang halus campur media tanam pit. oke teman-teman saya uh, selesai ya kali ini saya lakukan untuk teknik cangkok akar bahan bonsai asem jawa uh, gaya gari atau ekspos akar jangan pernah ambil resiko ya kita cari aman saja ini tadi saya kasih pemancang besar karena los pucuknya masih tinggi saya tidak uh, mau ambil nanti resiko nanti kalau hujan angin ataupun alam kita tidak tahu ya. Untuk media tanam saya pakai sederhana pasir ladu kali sama sekam yang sudah lapuk sedikit terus sama kokopnya agak sedikit banyak. Nah, terlihat akar yang cari asupan nutrisi ke bawah. Terlihat ya. Nanti tinggal potongnya enak. Oke. Ini tadi sedikit tip untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar dan terus berbagi. Nantikan terus untuk update bahan bonsai ini. Nanti kira-kira berapa hari ya untuk atau berapa bulan? Nanti sudah siap panen saya akan selalu update untuk teman-teman. Cukup sekian dulu dari saya di channel bonsai kebong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.